Baru sebulan bertemu langsung putuskan menikah. Isi hati Nadia Mustika Rahayu soal Rizky The Academy kini terungkap. Ia membenarkan bahwa pernikahan Nadia dan Rizky The Academy awalnya hanya berdasarkan komitmen. Diketahui Nadia Mustika Rahayu dan Rizky The Academy langsung menikah setelah keduanya baru kenal sebulan. Warsa mengatakan pihaknya memang tidak memperbolehkan pacaran sebelum anak-anak asuhnya lulus dari kuliah. Sedangkan Nadia Mustika Rahayu diketahui masih duduk di bangku kuliah. Awalnya mohon maaf karena Nadia itu di antara anak-anak kami di lembaga kami itu tidak memperbolehkan untuk punya pacar dulu sebelum melaksanakan pendidikan. Kalau sudah selesai ada yang S1, D3, S2 ya dipersilahkan, kata Warsa. Ia membenarkan bahwa awalnya Nadia tidak mencintai Rizky The Academy ketika pernikahan itu dilangsungkan. Meski demikian, Warsa bersyukur kini rasa cinta itu tumbuh seiring berjalannya waktu. Awalnya juga nggak ada, mungkin karena anaknya masih polos seperti itu. Tapi setelah diikat dengan akad nikah, ya akhirnya alhamdulillah sudah ada rasa cinta sayang seperti itu. Dalam kesempatan itu, Warsa mengatakan sebenarnya dirinya sempat mengimbau Nadia Mustika Rahayu untuk tidak terburu-buru menikah. Pasalnya, menikah bukan merupakan sesuatu yang mudah. Waktu itu sudah dikasih wejangan, dikasih ilmu bahwa yang rumah tangga itu tidak semudah atau seenak yang dibayangkan, sambungnya. Apalagi menikah dengan seorang public figure yang ternyata tak lepas dari sorotan masyarakat. Lantaran Nadia merasa siap sehingga dirinya akhirnya mengizinkan perempuan yang masih kuliah di jurusan kebidanan itu untuk menikah. Pasti ada terjalnya, jalan terjalnya, naik turunnya, sudah dikasih wejangan, jadi ya, dan insya Allah katanya dia sudah siap. Mungkin dengan selebritis dia senantiasa ada gosip, ada apa katanya. Itu saja informasi terbaru dari rumah tangga Rizky The Academy dan Nadia Mustika. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.